Ekspres Kekuatan Baru Bandung Raya. Mengenalkan sejarah kepada masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui kegiatan jelajah sejarah seperti yang dilakukan komunitas Cimahi Heritage pada Minggu 28 Agustus 2016 di Pusdik Armet Jalan Baros Kota Cimahi. Menurut Ketua Cimahi Heritage Mahmud Bumbarok, jelajah sejarah militer ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan komunitas yang dipimpinnya untuk memperkenalkan potensi bangunan bersejarah di Kota Cimahi. Diizinkannya komunitas Cimahi Heritage bisa masuk ke Pusdik Armet merupakan hal yang ditunggu-tunggu masyarakat. Kegiatan seperti ini memperlihatkan jika TNI khususnya Pusdik Armet bersikap terbuka kepada masyarakat. Karena ini seperti yang kita tunggu, kita ingin guna masyarakat itu juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan kami, mengetahui apa yang ada di dalam Pusdik ini gitu kan, karena selama ini kan kesannya tutup, berbelit gitu kan, takut, segan, nah gitu. Ternyata tidak, mereka sangat-sangat terbuka, sangat welcome dengan masyarakat, dan memang ada seksi sendiri yang berkaitan dengan sejarah yang menjalan itu. Jadi ini yang tentu hal baru bagi masyarakat, karena ya itu tadi, kita tidak leluasa untuk bisa masuk ke sini, tidak bisa mengetahui bagaimana sejarah kehadiran meriam-meriam itu, tidak mengetahui bagaimana sebetulnya fungsi dari Pusdik Armet. Kita setelah jelaskan, oh kita jadi ngeh gitu ya, oh begitu tentang posisi Pusdik Armet itu atau prajurit Armet itu kalau di tengah pertempuran. Ternyata memang posisinya ada di belakang, dia menginginkan bantuan untuk bantuan tempur, untuk membantu infanteri di depan. Kalau keinginan jadi tempat wisata militer seperti tadi gimana? Ya. Jadi memang seperti tadi saya sampaikan bahwa mudah-mudahan ini jadi cikal bakal dari wisata militer yang digagas terus oleh komunitas Cimahi Herta dan juga sendiri dengan Pemkot Cimahi. Karena Pemkot kan belakangan ini juga sedang gencar untuk mengupayakan Cimahi apa? Wisata militer, gitu ya, wisata militer dan heritage. Seperti yang kita inginkan. Mudah-mudahan ini jadi langkah awal kita dan ke depan akan semakin banyak Pusdik yang semakin terbuka dan itu bisa masuk luas, bisa masuk ke sana. Saya dengar Pemkot katanya sudah berbincang atau berkomunikasi dengan Kodam untuk bisa masuk ke kerjasama dalam wisata militernya. Karena dalam ini ada beberapa satuan militer yang heritage. Sama baret sama emblemnya yang berbeda. Emblemnya kalau Arhanud gambar panah, kalau Armet gambar meriam. Ya meriam. Itu khusus untuk meriam aja Pak ya. Artillery artinya artillery kan art itu seni, leri itu melempar. Seni melempar. Seni melempar. Nah, nanti di dalam ada ilustrasi reliefnya. Oh, Makassar orang Jawa yang menjadi prajurit Hindia Belanda. Jadi Belanda sudah sedemikian rupa membuat garnisun itu ditakar sedemikian rupa, bagus sekali penataannya. Sebelah sana, nah, itu sekarang sudah mengalami pemugaran, jadi sudah tidak aslinya lagi. Mungkin di situ kemudian di depan kita juga mungkin di situ ada yang di sumur itu ya. Kalau tidak salah di sini itu ada tiga. Jarak terjauh antara Teodolit sama jarak terjauh yang efektif semakin jauh itu adalah semakin teliti. Guru Militer Sejarah Pusdik Armet Eri Gunawan mengatakan di Pusdik Armet masih tersimpan peralatan artileri yang dibuat beberapa negara Eropa seperti meriam yang dibuat awal 1940-an dan masih bisa digunakan. Samping kasar adalah arah samping. Terus geser. Jadi
di proses pembakaran. Pembakaran akan membakar isian dorong dan akan melontarkan oleh masyarakat itu karena sejarah yang terjadi di Cimahi terbentuk kan garis utaran yang paling besar di Indonesia atau 1886 ya dari bangun garis utara ini oleh Kolonel Mister dan Kapten Strus di sini mereka bangun musik bekal, musik jazz, musik bom, rumah tahanan militer Pancor, musik lumayan harganya kalau ini. Nah dari komunitas ini adalah untuk menggali sejarah-sejarah yang ada terutama bangun-bangunannya dan persenjataannya. Karena kami menggunakan musik armet, menggunakan artileri medan, menggunakan sistem senjata dan meriam. Nah, jadi itu kita gali sekarang sih tersedia meriam-meriam banyak sekali. Terutama di sini ada berbagai macam kaliber ya, ada 1901, 76 mm, 75 mm. Dan mereka apa? Mereka itu buatan dari luar, bukan dari luar, dari Swiss, Jepang, Amerika, Inggris, macam-macam. Total itu ada berapa meriam yang selain meriam dan apa lagi? Sini intinya semua meriam semua. Berapa yang jumlah? Meriam di sini jumlah kalau untuk pastinya ya kita belum besar bisa menghitung ya kalau yang lama-lama ya karena sebagian kita pajang kita untuk background sebagainya. Tapi kalau yang meriam yang baru ya kita punya 18 meriam 05 ya ada 22 itu 05 tarik ada GS yang macam-macam. Masuk penjataan baru juga dari Brasil dari dan dari Prancis. Kalau yang lampu yang paling tua yang masih dipakai ini Pak, meriam 76 mm. Ini tahun 48. Buatan Yugoslavia. Yugoslavia. Sudah lama tapi bisa berfungsi. Masih berfungsi, masih kita gunakan untuk latihan, pasca pembaretan masih kita gunakan. 76 mm. Terus ada meriam 105 mm tarik. Kita itu artinya tarik pakai kendaraan Pak ya, pakai Unimog, jenis kendaraan Unimog buatan Jerman atau buatan Amerika. Dan ada 105 mm GS atau gerak sendiri yang ada di garasi sana, ada garasi itu. Itu GS gerak sendiri, artinya dia bergerak sendiri, mobile sendiri. Ya, itu tahun 86 masuk ke kita. Ya. Untuk meriamnya buatan Belanda dan untuk ininya buatan Perancis meriamnya. Kendaraan buatan Belanda AMX jenisnya. Daripada yang manual. Sebenarnya itu meriam Pak, bukan tank Pak, ya meriam. Jadi armada itu emang khasnya dengan meriam. Ya? Meriam betul, meriam. Oh, ini kan dulu mas, markasnya pasukan kampung Belanda. Sebelum pasukan ada di keluar dari mas. Ada musik jazz, musik pop, musik metal. Apa yang cerita masih mas? Ya semua paling bangunan ya barak-barak siswa barak yang di tempat itu kamar mandi itu masih asli cuman kebanyakan bawahnya udah kami dari tegel tapi untuk jendela ya kayu-kayu seperti itu masih asli ya masih asli banget jadi iniin sejarah yang dulu banyak yang masyarakat yang nggak tahu kalau ini kita punya apa senjata-senjata alusista yang peninggalan zaman dulu. Lagian kalau untuk masuk ini kan kita harus ya susah izinnya kalau ada kalau persyaratan ini dengan adanya Cimahi kita bisa kesempatan bisa ramai-ramai peninggalan sejarah karena kan Cimahi identik dengan tentara. Harian Umum Bandung Express, kekuatan baru Bandung Raya.